Niki selesai. Itu aja. Dan akhirnya Niki bisa dapat keadilan sekian lama dari dulu nggak pernah Niki dapetin keadilan. Di media sosial tentang status saudari NM sebagai tersangka. Sabar ya. Tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Polres Kota Serang, dalam hal ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani itu di tanggal 14 Juni. Nikita Mirzani terancam masuk penjara. Terkuak inilah kasus yang menjadi sumber perkara. Akibat unggahan Nikita Mirzani di Instagramnya membuat Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani. Unggahan Nikita dianggap menuduh Dito banyak omong, penipu dan PHP. Abang Prompam jangan mau percaya sama omongan yang banyak menipu atau PHP kepada senior namanya Dito Mahendra. Padahal Dito mengaku ia tidak mengenal dan tidak pernah berinteraksi dengan Nikita Mirzani. Itu Mas Dito sangat kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini, ucap Yafet. Dari unggahan Nikita Mirzani itu menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Laporan dari Dito kini telah diproses pihak kepolisian. Kepala Saksi Intelijen Kejari Serang, Redskinil Jushar mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terlapor Nikita Mirzani. Sudah tak terhitung lagi, semakin ku ingat dosa-dosaku. Berikan hamba hidup.